Selamat sore, Sobat TM. Bisa kalian lihat sendiri, kita udah beresin semua. Kalau yang udah subscribe YouTube kita yang dari kemarin, kan kita udah bikin videonya sebelumnya sama Mamang Holis. Nah, itu kan kita pasangin dulu si pengeremannya. Nah, sekarang ini udah semua, karena waktu kemarin sempat di-spill kalau body ini bakal kita pakai body in carbon semua. Mungkin salah satu satunya kali ya di Bogor ya. Apa di Indo, Lis? Nah, mungkin di Bogor kali ya. Bogor. Jadi Bogor mungkin pertama kalinya KLX 230 SM kita buat jadi full body dari Carbon Forged. Jadi dia bisa kelihatan ya. Ini kan karena konsepnya itu black and gold. Jadi warnanya itu kita campur dengan warna gelap seperti abu-abu atau hitam. Ya ini kan forged ya. Jadi warnanya agak sedikit abu-abu sebenarnya. Full hitam. Iya, kayak macan tutul. Rawr gitu kan, ketemu aja ya. Jadi ini ada sentuhan gold-goldnya biar kata mewah. Dan biar kayak macan. Waduh, macan. Ntar gigit. Au. Gigit. Jadi ini semua udah beres dari pengereman, udah semua. Terus kan waktu awal-awal itu stage 1 ya, stage 1 modifnya itu kita dari pasang gas spontan. Gas spontan kita pasang pakai KTC, si saklarnya juga udah diganti. Baru, oh sama ini koplingnya pakai Akosato, biar mengurangi beban hidup ya ngalis. Biar ringan nih beban hidupnya. Udah sering macet-macet, masa dikasih berat-berat juga. Nah, kita pakai ringan-ringan. Knalpotnya udah diganti sama omnya pakai Norifumi yang kalau nggak salah ini udah full titanium dari warnanya. Norifumi full system. Nah, balik ke yang main dish. Main dish itu apa, Lis? Menu utama. Menu utamanya adalah selgi pengereman. Selgi pengeremannya udah diganti pakai full Brembo depan belakang, dari master rem, kaliper, terus selangnya juga udah diganti pakai Hell yang gold, jadi agak spesial nih, kan biasanya, ya? Iya, udah semua. Jadi depan belakang udah pakai gold, terus belakangnya juga udah pakai P2 dari Brembo. Yang paling kelihatan pasti dari bodinya pakai Forged Carbon. Pengen konsepnya, pengen beda dari yang lain. Akhirnya kita pakaikan atau kita lapis, ini lapis ya Lis ya? Lapis. Hitungnya lapis. Iya, jadi pakai partorinya kita lapis, jadiin forged carbon. Ini finishingnya kinclong-kinclong abis, kenapa coba? Kenapa coba bisa kinclong? Abis dicuci. Cucinya jangan lupa di last rose. Nah ini baru buka lagi nih guys. Jadi udah sekian lama kita vakum lagi sebelah kanan belum buka cucian lagi, sekarang udah buka dari last rose. Ini last rose, jadi ya bawa giginya terspil, jangan lupa. Jadi ini untuk modifannya, jadi udah beres semua, tinggal kita pulangin. Dan pastinya sih ownernya bakal puas banget Lis ya. Kita tunggu-tunggu aja nih buat nantinya bakal apa yang mau diganti lagi ya kan. Jadi ntar ini bakal kita pulangin. Mungkin ntar bakal ada tambahan lagi, jadi stay tune terus di YouTube channel. Ya? Next project kayaknya ganti mesin. Iya. Yeah. Oh iya, yeah. Lupa. Ini juga ECU-nya diganti. Udah remap juga pakai BRT ya. Stand-alone. Jadi udah di remap itu kemarin dapat berapa ya? 20 ya? Dapat 20 HP. Sekitar 20 HP itu udah kencang banget, guys. Buat KLX 230 SM yang belum radiator ya. Hitungannya belum radiator. Jadi udah paling enak banget buat standing, waduh udah gak ada obat itu. Jadi buat Sobat TM yang punya KLX 230 SM yang mau, misalnya udah jadi inspirasi kalian, bisa langsung ke Dania Motor, kita kerjakan apa yang kalian mau. Gimana caranya itu Lis? Ke Dania Motornya gimana caranya? Ya, follow IG kita di @dania_motor. Terus di situ ada link bio, di link bio-nya ada link tree, langsung ke admin 1, admin 2, dan langsung ke Kodane. Nah, jangan lupa juga stay tune terus di YouTube channel kita di Dane Motor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bunyikan lonceng supaya update terus sama video kita. Mantap!